Cacing parasit pada tubuh belalang sembah. Belalang sembah dapat terinfeksi cacing parasit yang membahayakan. Cacing parasit ini disebut nematomorf, atau lebih dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing kawang. Larva cacing masuk ke tubuh belalang melalui air yang diminumnya. Ketika sudah berada di dalam tubuh belalang, larva cacing akan mengusai seluruh tubuh belalang, kecuali di bagian kepala dan kakinya. Pada kondisi tersebut, belalang sudah dalam keadaan seperti zombie, alias mayat hidup. Akibatnya belalang seperti terhipnotis, untuk mencari air lalu menceburkan diri. Saat berada di dalam air itulah, cacing akan keluar dari tubuhnya. Panjang cacing ini bahkan bisa mencapai 50-100 cm. Setelah cacing keluar, si belalang akan mati,